Johor Tigris merupakan juara bagi edisi 2019 dan Melaka Titans adalah antara pasukan yang berjaya untuk melakar kejutan. Pemain yang dibawa dari Selangor Pistons. Satu permulaan, satu servis yang baik tetapi dapat diselamatkan. Satu clearance yang dilakukan oleh Nur Aizan Nordin. Sudah cukup untuk memberikan mata yang pertama. Anda melihat pun kelebihan yang dimiliki oleh Aizat ini, di mana dia adalah antara sandaran Malaysia di sukan C nanti. Seperti yang saya katakan, Zuri memiliki package yang lengkap untuk pemain, tetapi perlu lebih konsisten, bukan saja di peringkat awal tetapi di peringkat pertengahan dan juga akhir set. Dan pastikan Zuhri sentiasa konsisten, lebih konsisten lagi bersama-sama dengan pasukan Johor yang saya kira killer apik kanan Nur Aizat memang mahukan sesuatu ataupun mata-mata yang penting untuk dia bantu juga sebenarnya. Oh, baik. Mata daripada Zuhri. Kalau saya lihat daripada view ini, Zuhri sebenarnya bijak, cepat untuk mendapatkan kontak bola kerana balingan daripada Aiman ini sedikit tidak sampai. Kali ini kepada Farid Aziz pula untuk dua ace berturut-turut. Kalau kita lihat, dua sasaran yang berbeza dan juga kemampuan Zuhri juga untuk meletakkan kontak bola tersebut dengan slow atau perlahan dan juga laju. Lagi sasaran di sebelah kiri daripada Umar. Namun kali ini Umar tenang. Melaka Titan. Sebelah sasaran tiga. Saya kira ini adalah empat servis yang mengelirukan. Dua daripadanya adalah sasaran lima dan juga tujuh. Satu lagi sasaran drop. Rejaman. Itu dia dalam sasaran tiga daripada Zuhri. Diperhatikan saja oleh Syahidan dan juga Rusdi. Main sedia. Betul-betul dicelah. Dan saya kira lima servis yang boleh saya katakan berbeza. Itu dia. Tepat kepada Umar tetapi masih lagi dalam permainan. Peluang kali ini untuk Aizat Nordin, biarpun sedikit jauh umpanan itu dilakukan oleh Aiman. Hanya tampanan dan juga clearance saja mampu dilakukan oleh Umar. Seperti yang saya katakan, Zuhri mempunyai kelebihan dari segi perlahan dan juga kuat. Untuk Rusdi Liram. Ini peluang untuk Aizat mendapatkan mata kemenangan. Satu blocking. Mata Melaka Titan. Ini bersih lepas daripada jaring. Itu dia. Kita dapat menyaksikan mata Johor Tigris. Awal-awal lagi. Yes, daripada Saidan. Satu reaksi yang baik ditampilkan oleh Saidan. Masih lagi hidup. Tidak akan pantas daripada Saidan. Apabila Zuhri tidak mampu memberikan tekanan seperti pada set yang pertama, Melaka sedikit sebanyak saya lihat sudah bangkit dari segi keyakinan. Kita lihat Syahidan pun mampu melakukan rejaman. Dalam keadaan yang saya kira dua mata ini sudah cukup memberikan keyakinan pada Syahidan. Diangkat oleh Rusdi Liram. Peluang untuk Rusdi. Tampanan keluar Nur Aizan Nordin. Kencang. Itu dia. Itu yang dicari oleh Siwan Panchan. Perhatikan kencangnya servis dari pemain kelahiran Thailand ini.
Tugas Aiman sebagai pembaling perlu lebih lebih alert dan juga menepati kehendak kepada Siwat Bacan, kerana pertukaran tekong sebenarnya memberikan sedikit tekanan mana-mana pembaling sekalipun untuk melakukan balingan yang baik. Servis yang memberikan mata untuk Johor Tigris. Kali ini menjadi dari Siwat Bacan. Variasikan servis, tidak perlu mencari Umar kerana banyak servis yang tersangkut di jaring. Cuba mencari Umar sebenarnya. Tetapi kali ini sasaran lima ataupun peha Syahidan. Mudah untuk Umar. Begitu juga dengan Rusdi. Tetapi satu tackle. Bola yang cuba juga diselamatkan oleh Siwat Bacan. Blocking yang menjadi daripada Rusdi Liram. Mata Melaka Titan. Dia tenang untuk dia main di kedudukan set point. Kelebihan pada Rusdi pada saat hujung lawanan dapat mencuri mata berharga ini sudah cukup berharga sebenarnya, kerana bacaan Rusdi pada dapat mata mengambil mata dari segi blocking yang tepat. Berhati-hati, dan kali ini peluang untuk Rusdi Liram. Wow, sayang. Mata belakang hampir-hampir mampu dihalang oleh Nur Aizan Nordin, tetapi bola jatuh. Jadi menepati status perlawanan ini pun separuh akhir. Turning point apabila Melaka berada di depan. Ketika Rusdi dapat mata melalui blocking ataupun tampanan, dan beliau mencuri daripada rejaman Nur Aizad. Satu kemenangan untuk Johor Tigris. Set pertama, Melaka Titans menang set yang kedua. Diangkat dengan baik oleh Omar. Satu tackle dapat dilakukan oleh Nur Aizad. Kali ini Aizad pula berpeluang memberikan mata yang pertama kepada Johor Tigris. Siwat Bacan perlu lebih konsisten dari segi servis. Tidak berlaku pada set yang kedua banyak kesilapan ataupun tersangkut di jaring. Sudah cukup kalau kita lihat, hanya masukkan saja ke sasaran, dan kita lihat Aizad membantu dapat. Mata Johor Tigris. Pasal di bahagian tengah gelanggang. Dapat diselamatkan? Tidak. Mata Johor Tigris. Yang pertama terlalu jauh, bola itu lari ke bahagian belakang. Sebenarnya Siwat Bacan sudah menganggap sebenarnya lambungan daripada Aiman ke depan, dan beliau cuba memberikan body ke depan untuk cepatkan ataupun melakukan kontak bola dengan kelajuan yang kita kira memberikan mata. Sekali lagi sasaran lima. Dua kali berturut-turut kerana selesa dimiliki oleh Johor Tigris. Mereka mencari mata yang ke-10. Oh, sayang sekali. Mata Melaka Titan. Short pass. Sentuhan pertama daripada Zarlizan untuk mengangkat, mengapungkan bola dari Siwat Bacan. Dan saya rasa Siwat Bacan cuba memperlahankan bola tersebut. Masukkan semula Umar Muhammad. Mata Melaka Titan. Set ketiga. Dia drop yang membuatkan Umar. Masuk. Mata Melaka Titan. Rusdi. Saya baca, saya boleh katakan kalau berada dalam kedudukan seperti ini, dia dapat membuang bola. Tetapi dia boleh lagi melakukan rejaman. Batas untuk Aizad bagi meletakkan Johor Tigris di match point. 11 match point. 3
keadaan yang sememangnya selesa untuk John Tigris. Milan Matahir 20. Kemenangan John Tigris di tie break 21-9 untuk mara ke final sekali lagi. Selepas mereka melakukannya pada edisi 2019. Biarpun di set yang kedua menyaksikan Melaka Titans memberikan tentangan